Sudah kuduga dari awal berjumpa, kau tunjukkan di kamu yang tak biasa. Seolah tak peduli saat ku sapa dirimu. Kini aku mulai mengenal dirimu, dan kau pun tak malu untuk menatap mataku. Akhirnya ku tahu apa yang jadi maksud hatimu. Kini tanggal lagu friendzone tadi? Siapa nih dari kalian yang pernah di friendzone-in? Nah, bintang tamu kita satu ini merupakan band indie asal Semarang yang bernama GME atau Good Morning Everyone. Single-single yang dirilis GME pun berhasil masuk dalam beberapa nominasi penghargaan musik bergengsi tanah air seperti Indonesia Cutting Edge Music Award 2014 dan AMI Awards di tahun 2016. Penasaran seperti apa sih cerita mereka? Langsung aja ke Nadia dan Nino. Hai, good morning everyone. Astagfirullahaladzim, Nadia apaan sih? Ya kan gue semangat. Sakit tahu? Udah gitu, ini udah malam kali. Aduh, ini yang tadi perform namanya Good Morning Everyone. Oh, lo udah lama gak punya pacar sih, gak ada yang bilang good night gitu ya. Jadi, mengiranya tuh kayak setiap hari tuh pagi ya. Kayak gitu gue ya. Ini ya, buta senja gitu ya. Tapi oh, anyway, makasih. Itu Good Morning Everyone ya? Yang lagunya tentang kisah hidup lo kan? Apa sih judulnya? Friendzone, tapi tenang. Apa-apa? Hari ini, selain ada Good Morning Everyone. Ada apa lagi? Ada yang bisa ngasih lo jalan keluar. Episode carikan Nadia jodoh. Benar, karena kita nanti kedatangan juga tamu dari orang yang bisa bikin lo jadi punya jodoh. Biro jodoh deh pokoknya. Seriusan? Seriusan, tapi itu nanti ya. Sekarang kita ngobrol dulu sama Good Morning Everyone. Gue rasa kalau ketemu mereka pengen good morning terus ya. Good morning. Yeah. Mereka nih ya, Nat baru aja dapat nominasi di AMI Awards 2017 ini ya? 2016. Nominasinya? Produksi musik terbaik. Wow. Tapi thank you loh udah bikinin lagu buat temen gue. Yeah, emang itu buat soundtrack sebenarnya buat teman-teman yang ngerasain. Itu buat teman-teman yang ngerasain atau buat kalian yang ngerasain nih? Siapa nih yang ngerasain nih lebih tepatnya? Gak ada sih kita. Gak ada sih. Soalnya gak pernah deket sama siapa-siapa. tapi karena lagunya bahasa Inggris, rata-rata bahasa Inggris semuanya, mereka itu sudah sampai ikutan tur Asia Tenggara ya? Iya. Kok keren banget? Itu ke Malaysia, Singapura, terus turun-turun sampai Indonesia. Terus gimana respon dari penonton-penonton di sana? Berarti yang nonton nggak cuma orang Indonesia di sana aja kan? Iya,
responnya di sana appreciate pasti sih. Disana appreciate banget, appreciate ya. Banget. Nah, ini kan judul lagunya Good Morning Everyone tuh Friendzone. Terus kita juga tahu ada lagu judulnya Move On. Betul. Kenapa berhubungan fase-fase percintaan, percintaan gitu? Apakah bakal diterusin? Oh, mungkin Yuli yang bikin lagu kan. Ayo, jawab dulu. Mau temenan aja susah kalau. Mau temenan. Ya ampun. Terus dengar-dengar juga katanya mau kolaborasi sama beberapa musisi ya di Indonesia. Iya. Mungkin yang selanjutnya ini, album selanjutnya. Oh, oke. Kira-kira upcoming albumnya kapan tuh keluarnya? Tahun depan, insya Allah. Tahun depan. Thank you, good morning everyone. Sama. Mungkin bisa bersiap-siap untuk performance berikutnya buat Cubers ya. Ya, ditunggu juga nanti memang ke Cubicle lagi. Pokoknya buat album-album berikutnya ya. Ya, pokoknya buta terus. Abis ini, Cubers, kita bakalan ngasih lo sesuatu. Bukan cuma buat Cubers doang sih, buat Nadia juga. Buat aku dan kamu. Buat lo yang punya permasalahan seperti teman gue satu ini. Wow. Susah banget cari jodoh. Abis ini ada jalan keluarnya. Jangan kemana-mana, tapi sebelumnya sekarang kita saksin dulu. Good morning everyone dengan Move On. Waktu berjalan begitu pelan, dan ku sadari semua telah pergi. Coba menahan beratnya beban, lalui hari tanpamu di sini. Takkan hiraukan semua ucapan, kau pun berlalu, kau tinggalkan aku. Tentukan tujuan dan ku mulai berjalan, ku kan terus melaju.